sama kakaknya Topa. Mas Harul. Antrian. Ibunya entah di mana. Bapaknya juga. Aditya. Bapaknya kemana sih? Bapaknya nang rumah. Oh, bapaknya nang rumah tapi enggak mau berangkat, Bu, bapak Ibu. Bapaknya lagi soalnya ke dokter. Ya. Adanya cuma satu. Jalannya kalau kalah ya, Pak. Ferdi. Muhammad Zainal Abidin. Sudah selesai. Para bisa main api. Top Iman. Ya, pegangin. Berani kamu loro. Mas pegangin. TKP. Nah. TKP. Masa? Ya aku. Belum diapa-apain.
sudah. Kemarin kan sudah. Aduh. Gak sakit kan? Coba 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 gantengnya mana gantengnya. Oke, tenun itu. Oke. Loro. Abi Ma'ruf, Pak. Iya, Pak. Ayo. Minta obat, minta obat. Ibu-ibu nanti nonton di YouTube Ros Asih ya semuanya. Karin bagaimana? Latihan terus jadi sakit kok. Iya, Karin ini kebiasaan nih kalau mau pesta siaga sakit duluan. Tahun ini jangan sampai sakit, harus ikut, harus jempol. Ya, tahun kemarin kan sudah gagal ya, nggak ikut karena sakit. Nih kita doa bareng Karin biar ikut karena nanti pesertanya kehilangan. Ya ya, amin amin. Nah, dari saya terus. Senyuman Nela. Nanti nonton di YouTube Ros Asih, jangan lupa. Ibunya juga. Mbak juga semuanya. Asmi. Asmi nang YouTube urung action kok. Iki nang YouTube aku ono. Jadi pengulu nang gone pas nang omahe aku dolanan pengulu-pengulunan. Menikahkan orang. Waduh. Terus heeh. Nanti guyung kangkel kabeh semua pas sekolah. Aku sih nang jero sih salen juga ketawa ngakak. Ris. YouTube aku Ros Asih ketik wae nang YouTube. Nah, YouTube Ros Asih R O O S Asih. Heeh. Nang ngono Asmi. Judule wae Asmi yo kecil-kecil jadi penghulu. Iki ne jadi penghulu. Terus Ayu. Terus jadi yang dinikahkan juga. Kan temen-temennya kan pada malu yo. Bisa pada ketawa. Tuh, Ida. Siaga. Nggih. Pripun apa? Iki sampe ora diundur. Tadinya kan 26 Februari, sekarang diundur Maret. Oh. Heeh. Maret. Diundur Maret. Insya Allah semoga Maret itu tidak diundur lagi. Ya, kita doa bareng-bareng supaya Covid-nya segera menjauh, nggak balik-balik lagi, biar pesta siaganya lancar, nggak diundur-undur lagi ya. Salsa ya, Karin juga masih lama, jadi Karin bersehat. Lagi mau minum fasil ta? Jadi diundur, ini sakit juga. Ya, harus semangat lagi karena waktunya masih ada persiapan cukup. Ya. Senyum, senyum, senyum. Mari. Yang cantik, yang cantik. Ya. Nanti nonton ya di YouTube Ros Asih. Di subscribe juga jangan lupa. Kalau kalau jangan suka-suka video-video diupload aja nanti subscribe juga. Pokoknya kan untuk kalau di HP terus kan pasti full nggak muat lah, itu caranya nyimpan adalah di YouTube. Mana ah yang ada bapak-bapaknya? Ibu. Iya biar kelihatan cantiknya nih pompong dandan. Kalau di rumah kan nggak sempat dandan. Ini berhubung ke sekolah kan jadi cantik-cantik semuanya.
Mas Arul, paling ganteng semuanya. Paling ganteng karena ini ibu-ibu. Ya jangan lupa nonton di YouTube Rosasi. Nih Pak Komite, jempol juga ya Pak Komite, biar sekolahnya kembali lancar ya Pak Komite ya. Ya ini putranya Pak Komite, Lupi. Senang sekolah lancar atau sekolah daring di rumah? Lancar. Sekolah lancar. Oh senang sekolah lancar ya. Bapaknya juga nggak capek di rumah ikutan jadi Pak Guru. Gimana rasanya jadi Pak Guru, capek ya? Pusing. Nah itulah hikmah di balik adanya pandemi ini. Iya. Ternyata para orang tua jadi tahu betul bahwa mendidik anak sendiri aja sering berantem karena anaknya begini begitu nggak bisa, bapaknya marah-marah. Nah ini kota iman. Sekali lagi Mas Arul. Iman sama siapa Iman? Sama Mak Yum. Oh kakak itu Pak. Barengan, berarti kakaknya barengan. Nah terpaksa nggak ada ibunya, paling Bu Ase diundang. Ya kemarin Fatah nggak ada ibunya sama Bu Ase. Ya. Bisa teng memalingkan muka. Berpaling muka. Kayak lagu Malaysia. Siapa nih bisik-bisik nih pacar nih. Cendut. Nih, yang bedut ini, bedut. Bedut, sekolah jarang masuk. Iya. Eh, kamu kan kadang suka bolos kalau ada kemarin pas udah libur panjang pengin sekolah lancar ya. Pengin sekolah lancar atau pengin sekolah di rumah? Kemarin sekolah lancar. Nah, bagus ya. Sudah merasakan kalau enggak sekolah tuh di rumah enggak enak. Main-main enggak tentu enggak dapat apa-apa. Enggak dapat uang jajan juga. Hikmah bagi zikri. Ternyata setelah lama enggak sekolah akhirnya pengin sekolah lancar seperti biasa. Amin. Teman-teman, pelaksanaan vaksin yang kedua kali ini bertepatan dengan Hari Boden Powell. Oleh karena itu, kami mengadakan kegiatan bumbung kemanusiaan. 1, 2, 3. Hah, 3? 1, 2. Nanti begini bareng-bareng kancane, Pak. Wow. Ada yang ditunda tadi sih satu. Siapa, Pak? Kelas 6. Kelas 6 ya. Oh. Sakit tadi langsung dapat. Karina, Cak. Kelas Karina apa kelas 4? Karina datang, itu enggak datang. Oh, memang enggak masuk. Oh, minta Uljana. Karena memang benar-benar masih sakit. Kemarin berobat katanya sampai 2 kali. Benar-benar. Kondisinya sangat drop. Orang bantu foto kok gede-gede ya. Iya, kalau Mimin sama Icana udah bongsor batak, udah kelihatan remaja. Oh, Pak Tasliman, maskernya anu belum jadi, masih dijahit. Masker, Pak. Pak, sukses. Alhamdulillah, sukses. Ini wali murid dari ini putranya Mas Rafa, rambutnya bagus sekali apa ya. Melakukan pendampingan terhadap anaknya untuk melakukan vaksinasi kedua. Alhamdulillah sukses. Alhamdulillah. Semoga PTM segera berlanjut. Amin. Untuk Pak Kosreni, bagaimana Pak dengan kegiatan belajar yang kemarin? Mau yang seperti kemarin atau mau yang lancar? Yang lancar. Yang masuk? Apa yang PJJ? Masuk. Sekolah. Yang masuk di sekolah lancar ya, dari jam 7 sampai selesai. Ya. Karena sudah merasakan ya Pak ya, ternyata jadi Pak Guru seperti apa rasanya di rumah? Sibuk sama pekerjaannya sendiri. Di rumah harusnya pekerjaan jadi terhambat karena ngajarin anaknya karena PR ya. Jadi kalau tugas daring. Terima kasih.